Halo teman-teman semua, kembali bertemu di channel saya, Dunia Rus. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya dan penuh sukacita. Nah, teman-teman semua, saya menuju ke daerah Kecamatan Borobudur. Di sana ada satu resto yang lagi ngehit di Magelang, lagi baru nih. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Nah, ini saya di daerah Banjaran 2, Karanganyar, Kecamatan Borobudur. Ini ada resto yang sangat keren dilihat. Nah, ini teman-teman, saya sudah sampai. Tempatnya sungguh sejuk karena restonya ada di tengah-tengah persawahan ataupun perkebunan cabai dan sebagainya. Teman-teman, tempat parkirnya luas. Ini resto Caping. Itu lagi hit di Magelang. Tuh, view-nya bagus. Di depannya ada sawah. Nah, ini bagus nih. Di sana sebenarnya ada gunung itu Merbabu sama Merapi, ini dari sini kelihatan tapi nggak kurang jelas ya. Bagus nih, pakai ya model-model. Caping, kayak caping. Caping itu topi Jawa yang tuh ke sawah dari bambu. Dan di depannya ini ada kebun cabai. Nah, di sebelah sana sawah. View-nya menyejukkan mata. Tuh, hijau-hijau semua, teman-teman. Yuk, kita masuk. Wes. Ini sejak... Ayo, Mas, aku tanya dulu. Ini sejak kapan, Mas? Jenengan Mas siapa ini? Mas Joko. Mas, oh, di sini pegawainya semua pakai baju, ya, baju ini seragamnya. Sebenarnya kayak gini ya. Itu apa ya, baju adat Jawa ya? Iya. Oke. Okay. Ini apa tadi, caping? Caping udah berapa lama? Dari Januari. Oh, Januari tahun ini? Iya. Oh, baru berarti ya? Iya, baru. Oh, baru 1,5 bulan. Menunya ala apa ini? Tradisional. Oh, tradisional Jawa. Sekitar harga dari berapa sampai harga berapa, Mas? Tak masukin ini. Minuman berapaan tuh? Murah ada jamu, Rp8.000. Oh, murah ya, dari Rp8.000. Terus makanan sekitar? Makanan dari Rp20.000. Oh, murah nih, guys ya. Pada kesini yuk. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman semua, bangunan ini terdiri dari material bambu. Nah, kursinya kayu. Jadi membuat suasana teduh sejuk. Ini dapurnya,
cukup bersih juga. Bangunan ini terdiri dari dua lantai. Nah, coba kita lihat ke atas. Nah, lihat teman-teman, dari lantai ini, dari lantai dua, view-nya begitu cantik, begitu keren. Kita bisa melihat dari sini dua gunung, dan sepanjang mata memandang, semuanya serba hijau, membuat mata segar, dan udaranya juga sejuk, wah menyenangkan pokoknya. Di depan resto ini banyak berseliweran VW. Halo. Ini asik keren. Nah, ini menunya tidak mahal kan? Minuman 7 ribuan, 10 ribu. Ini makanannya cocok di lidah kita. Dan makan ditemani oleh view yang cantik, sangat menyenangkan. Nah, teman-teman, di sini juga bisa menyewa motor ATV untuk eksplor sekitar Borobudur. Nah, bagaimana? Terima kasih telah menonton, teman-teman.